Perhelatan pemilihan umum pemilu jadi hajatan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang telah memiliki hak pilih, dimanapun berada, berhak memberikan suaranya, menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Ada 5 jenis pemilihan pada pemilu 2024 yang digelar 14 Februari, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPRD Provinsi, serta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan sebanyak 204.807.222 daftar pemilih tetap DPT pada pemilu kali ini. Terdapat sebanyak 203.056.748 pemilih di dalam negeri dan 1.750.474 pemilih di luar negeri yang tersebar di 128 negara perwakilan. Pada pemilu 2024, ada 823.220 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri. Antusiasme masyarakat dalam merayakan pesta demokrasi 5 tahunan ini terasa dari ujung barat hingga ke timur negeri. Salah satunya Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan merupakan satu-satunya wilayah daerah otonomi baru, DOB, yang bebas noken. Pada pemilu 2014 dan pemilu sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Kota Seribu Papan ini memilih calon pemimpin dengan sistem musyawarah untuk pemufakatan yang bersifat tradisional. Pemilu 2024 menjadi kali kedua warga Asmat menggunakan hak pilih melalui mekanisme satu orang satu suara. Kita utamakan demokrasi, demokrasi yang betul-betul aman damai, begitu. Nah, karena pengaruh zaman, maka Asmat juga menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Berada di ujung timur Indonesia, Kabupaten Asmat punya cerita sendiri dalam gelaran pemilu. Bentang alam yang memisahkan satu wilayah dengan lainnya menjadi tantangan utama dalam pendistribusian logistik pemilu. Logistik pemilu untuk Kabupaten Asmat dikirim dari pusat dengan menggunakan transportasi darat, udara, dan air. Setibanya di Kabupaten Asmat, logistik didistribusikan ke 23 distrik atau kecamatan dengan memanfaatkan semua moda transportasi yang dapat menembus hingga ke pedalaman. Bila cuaca cerah, pendistribusian tentu berjalan lancar. Tetapi lain cerita bila cuaca kurang bersahabat atau terjadi pasang dan gelombang tinggi di laut atau angin kencang, pengiriman logistik pun terkendala hingga beberapa hari. Bahkan penyaluran logistik pemilu ke beberapa distrik mesti melewati Laut Arafura yang memakan waktu hingga 2 hari perjalanan. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Asmat, Papua Selatan menjadi tanggung jawab seluruh pihak. KPU Kabupaten Asmat, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Asmat, beserta jajaran TNI Polri dan pemangku kepentingan terkait, bahu-membahu memastikan kelancaran proses Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Pemilu ini sudah sering kita laksanakan, jadi mereka sudah tahu bahwa peristiwa 5 tahunan itu pasti ada. Dan paling kita akan backup, yang selama ini kita kerjakan adalah memberitahukan kepada mereka tanggal pelaksanaan. Terus ya, ini kan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah,
Tapi yang tidak kalah penting adalah peserta pemilu. Para peserta pemilu dari partai politik, mereka yang masif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak mereka untuk bisa hadir pada tanggal 14. KPU Kabupaten Asmat mengawal proses distribusi logistik pemilu 2024 bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Asmat serta pihak keamanan dari unsur TNI Polri memastikan pengiriman logistik pemilu tiba dengan aman di 23 distrik Kabupaten Asmat. Jadi petugas kami dari KPU mungkin nanti sampai di distrik. Kami juga nanti dari Korwil, masing-masing komisioner nanti ikut pakai speed. Tidak di kapal, kami juga akan pergi sendiri menyaksikan bahwa surat suara ini turun dalam kondisi aman dan baik. Tidak ada proses yang tidak diinginkan. Meski proses pendistribusian logistik pemilu di tanah Papua terbilang tidak sederhana, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat para pemangku kepentingan untuk tetap bisa menggelar pesta demokrasi pemilu 2024 yang lancar, aman, dan damai. Masyarakat Papua berharap suara mereka bisa melahirkan pemimpin dan para wakil rakyat yang dapat membawa warga Papua pada khususnya serta seluruh rakyat Indonesia pada umumnya pada kehidupan yang sejahtera dan lebih baik. Sistem pemungutan suara di tanah Papua Selatan yang kini menggunakan mekanisme satu orang, satu suara menandakan sistem demokrasi telah berdinamika hingga ke penghujung tanah air. Ya, kita harus memilih wakil-wakil rakyat yang bisa bertanggung jawab, yang punya hati, yang punya kasih, tidak egoisme, fanatisme, dan tidak. Kita membutuhkan pemimpin, wakil-wakil kita yang terbuka untuk semua orang. Pesta Demokrasi 5 Tahunan Pemilihan Umum 2024 juga menjadi momen bersejarah di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara IKN. Ribuan pekerja di mega proyek IKN perlu dipastikan dapat menyalurkan hak pilihnya memilih pemimpin negeri ini. Pemilu 2024 menjadi momentum bersejarah bangsa Indonesia karena untuk kali pertama pelaksanaan pemilu dilakukan di Ibu Kota Nusantara IKN. Untuk menjamin keberhasilan pemilu 2024, pemerintah daerah, KPU Kabupaten Kota, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, Otorita IKN, dan Forkopimda terkait saling bersinergi menggelar sosialisasi kepada seluruh pekerja IKN hingga penyediaan fasilitas. Hampir sering setiap saat berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu, yaitu siapa? Yaitu adalah KPU dengan Bawaslu. Kira-kira apa yang perlu kami support lagi setelah dana sudah diserahkan, setelah yang lain masih ada apa tidak? Nah, contoh kemarin disampaikan, oh iya Pak Bupati, kami nanti setelah pemungutan suara, kami harus melakukan perhitungan, kami butuh gedung lagi. Ya, kita siapkan gedung untuk mereka. Artinya itu membuktikan bahwa tidak boleh ada pun sedikit pun yang terbengkelai apalagi terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena ibu kota negara. Jadi tolak ukurnya ibu kota negara. Pesta demokrasi yang digelar di mega proyek Ibu Kota Nusantara IKN tetap diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.
Namun, karena penyelenggaraan pemilu juga meliputi area proyek termasuk para pekerja, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN bersama Satuan Tugas, Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR mengakomodir segala kebutuhan KPU setempat agar pemilu berjalan lancar. Tak kalah penting, memastikan para pekerja di proyek IKN dapat menyalurkan hak pilihnya. Nah, namun karena penyelenggaraan itu meliputi area yang sedang dibangun, di mana di dalamnya terdapat banyak pekerja, tentunya kami dari Otorita Ibu Kota Nusantara juga dengan Satgas PUPR bersifat mensupport, mendukung kebutuhan dari penyelenggara pemilu agar dapat menyelenggarakan kegiatan pemilu di wilayah kerja Ibu Kota Nusantara ini dapat terselenggara dengan baik, dan para pekerja yang berada jauh dari rumahnya juga dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara, terdapat total 3.268 daftar pemilih tambahan pekerja IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yakni 1.310 di Kecamatan Penajam, 1.849 di Kecamatan Sepaku, dan 109 di Kecamatan Waru. Sementara itu, ada 542 tempat pemungutan suara TPS didirikan di kawasan ini. Tersebar di 4 kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yakni Kecamatan Penajam sebanyak 255, Kecamatan Waru 54 TPS, Kecamatan Babulu 117 TPS, dan Kecamatan Sepaku 116 TPS. Warga negara Indonesia, WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih pemilu 2024, berhak memberikan suaranya saat hari pemungutan suara. Namun, pemilih yang tak dapat memilih di tempat pemungutan suara, TPS yang seharusnya, tetap dapat menggunakan hak suaranya di TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, PKPU, nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Karenanya, untuk menyelamatkan hak pilih para pekerja mega proyek IKN, Komisi Pemilihan Umum KPU Penajam Pasir Utara sebagai lokasi pembangunan IKN menyediakan 2 TPS khusus, yakni TPS 901 dan 902. 2 TPS tersebut dibangun untuk menampung daftar pemilih tetap tambahan, DPTB, yang sebagian besar adalah pekerja yang berasal dari luar Penajam Pasir Utara. Jadi saat ini kami dengan pemerintah daerah, dengan badan otorita, dengan Bawaslu dan juga stakeholder terkait, kita sudah jauh-jauh hari sudah membentuk namanya tim gabungan. Tim gabungan adalah tugasnya adalah kita memaksimalkan agar masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa memilih. Karena target kami di pemilu tahun 2024 nanti adalah partisipasi pemilihnya itu di angka 80%. Di samping pendataan yang dilakukan oleh KPU, pengawasan pemilu 2024 di IKN juga tak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bawaslu melakukan sejumlah upaya agar pengawasan di TPS-TPS yang berada di wilayah IKN dapat terbebas dari segala bentuk kecurangan dan intervensi. Selain menghindari potensi kecurangan dan intervensi, tantangan lain yang harus dihadapi para penyelenggara pemilu adalah adanya ribuan DPTB yang mayoritas berasal dari luar benua Taka, bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di IKN itu kan rata-rata adalah orang baru. Tidak semua kenal, bahkan pengawas TPS pun yang kami tempatkan di 2 TPS khusus itu tidak mengenali siapa itu pekerja yang di situ yang kemudian menggunakan hak pilihnya. Para pekerja proyek IKN yang berasal dari luar Penajam Pasir Utara menyambut pesta demokrasi dengan antusias. Meski hanya bisa mencoblos untuk calon presiden dan wakil presiden, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk menggunakan hak pilih di TPS-TPS yang telah disiapkan khusus bagi mereka. Cukup antusias sih, karena memang mengikuti banyak dari setiap kegiatan pemilu ini, mulai dari
debat presiden sampai 6 kali itu ya. Dan mengikuti, terus juga mengikuti beberapa program dari paslon masing-masing. Saya ikuti program masing-masingnya. Jadi sangat antusias dan sangat yakinlah sampai pemilihan saat ini. Warga setempat juga tidak ingin melewatkan momentum pencoblosan 14 Februari 2024. Sebelum menjatuhkan pilihan, warga lokal berpegang pada visi dan misi masing-masing pasangan calon pemimpin negeri. Kalau cawapres saya, insya Allah visi-misinya untuk memajukan IKN, karena IKN itu memang tempat tinggal kami di sini, terutama untuk memajukan ekonomi kami yang sebelumnya standar biasa aja, sekarang sudah lebih baik daripada yang dulu. Sangat antusias buat mendukung salah satu paslon pilihan saya, karena melihat visi-misinya, mereka ingin membangun daerah saya ini menjadi lebih baik, Mbak. Pemilu 2024 tak hanya berlangsung di tanah air. Mereka yang ada di berbagai belahan dunia, selama masih menyandang status warga negara Indonesia, berhak memberikan hak suaranya. Warga negara Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur dan Tokyo, dan telah memiliki hak pilih, antusias menyemarakan dan menyukseskan Pesta Demokrasi 2024. Tak hanya diselenggarakan di seluruh pelosok negeri, perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 juga digelar di 129 negara perwakilan. Mereka yang bermukim di berbagai belahan dunia, selama masih berstatus warga negara Indonesia WNI dan telah mendapatkan hak pilih, dapat memberikan hak suara sesuai amanat perundang-undangan. Proses pemungutan suara pada pemilu 2024 di luar negeri dilaksanakan lebih dulu dibandingkan pemilu di tanah air, yakni pada 5 hingga 14 Februari 2024 dengan proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan bersamaan dengan pemilu di dalam negeri, yaitu 14 Februari hingga 20 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mendata, terdapat sebanyak 1.750.474 pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Para pemilih bisa menyalurkan hak suara mereka di sebanyak 3.075 tempat pemungutan suara TPS. Mereka yang berada di luar negeri hanya mendapatkan 2 surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II. KPU menyiapkan 3 mekanisme pemungutan suara pemilu di luar negeri. Pertama, tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN. Mekanisme kedua pemungutan suara adalah kotak suara keliling KSK. Sedangkan mekanisme ketiga pemungutan suara di luar negeri adalah menggunakan pos yang merupakan opsi bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan. Proses pemungutan suara pemilu di Malaysia melibatkan jumlah pemilih luar negeri terbesar. Jumlah pemilih terdaftar di Malaysia sekitar 47,55% dari total 1,75 juta pemilih dalam DPTLN di seluruh dunia pada pemilu 2024 atau mencapai lebih dari 220 ribu pemilih. Warga negara Indonesia, WNI yang tinggal di Malaysia dan telah memiliki hak pilih, bisa menggunakan hak suaranya menggunakan 3 opsi yang ada. Metode pos dimulai pada 2 Januari dan dikirimkan ke 156.367 pemilih. Lalu metode kotak suara keliling KSK dilakukan pada 4 hingga 10 Februari 2024. Penerapan metode KSK di negeri tetangga tersebut dilakukan petugas dengan menyambangi lokasi-lokasi WNI yang berada di lokasi jauh, seperti perkebunan, pabrik, maupun kongsi-kongsi yang ada di wilayah Perak, Kelantan, hingga Terengganu. Menggunakan mobil van berkapasitas 8 hingga 10 penumpang, petugas KPPSLN dan pengawas KSK beserta logistik pemilu bertugas menjemput suara WNI di Malaysia.
PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri DPTLN untuk metode KSK sebanyak 67.946 orang dan pemungutan suaranya melalui 136 KSK. Dan Malaysia adalah negara terbesar penduduknya yang mempunyai warga negara Indonesia. Ini adalah suatu pengalaman yang menarik dan perlu saya dapatkan. Maka dari itu saya ingin mencoba untuk menjadi petugas KPPS. Meski tak berada di tanah air, WNI yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, tetap merasakan antusiasme mengikuti pemilu 2024. Tak memandang usia, tua ataupun muda, pemilih lama atau pemilih pemula, mereka bersuka cita memberikan suara untuk memilih pemimpin negeri periode 5 tahun mendatang. Ya, kita sebagai rakyat ataupun warga negara Indonesia, saya bertanggung jawablah untuk memilih calon wakil pemimpin kita. Jadi insya Allah kita coba yang terbaiklah. Mudah-mudahan apa yang saya pilih ini berbetulan dengan zaman inilah. Itu sajalah harapan kami, dan mudah-mudahan memberikan satu dorongan bagi rakyat Malaysia untuk maju ke hadapan lah. Ya, saya sangat bahagia bisa menyalurkan satu suara untuk Republik Indonesia, dan supaya Indonesia lebih maju dan berkembang untuk masa ke hadapan. Pengalaman saya memang itu mengasihkan lah, sebab pertama kali saya mencoblos untuk pertama kalinya. Sedangkan salah satu metode lain pemungutan suara yaitu TPSLN digelar pada 11 Februari 2024 dan terpusat di World Trade Center WTC Kuala Lumpur dengan melibatkan 222.945 pemilih. Kuala Lumpur itu yang terbesar untuk pemilihan umum luar negeri di seluruh dunia. Dengan demikian, kita berharap bahwa seluruh panitia pelaksana betul-betul siap untuk melayani antusiasme warga kita. Cerita pemilu 2024 juga datang dari Tokyo, Jepang. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo mendata, total terhitung sebanyak 29.434 DPTLN, diantaranya 18.334 pemilih laki-laki dan 11.100 pemilih perempuan. PPLN Tokyo juga mencatat 2.847 tempat pemungutan suara luar negeri TPSLN pada pemilu kali ini. Terdapat dua metode pemungutan suara di Jepang, yakni melalui pos dan TPSLN. Metode pos digelar pada 21 Januari 2024, sementara pemungutan suara lewat TPSLN dilakukan pada 11 Februari 2024 atau 3 hari lebih dulu dibandingkan pencoblosan di dalam negeri. KBRI kan penunjang ya. Jadi PP kalau semuanya diselenggarakan sepenuhnya oleh PPLN, kami dari KBRI lebih ini sebutannya tim pendukung saja. Jadi benar-benar kami hanya menyediakan sarananya. Pada pemilu 2024, sebanyak 46.800.161 pemilih atau 22,85% dari total daftar pemilih tetap DPT merupakan pemilih dari generasi Z. Generasi Z merujuk pada mereka yang lahir mulai dari tahun 1995 hingga 2000-an. Euforia Pesta Demokrasi Pemilu 2024 juga turut dirasakan generasi Z yang tinggal di Tokyo, Jepang. Beberapa di antara pemilih pemula aktif memanfaatkan media sosial agar tak ketinggalan informasi terkini terkait pemilu 2024, termasuk menakar kualitas para kontestan Pilpres dan Pileg. Aku udah ngelakuin banyak riset tentang mencari tahu apa yang
akan apa siapa yang aku pilih atau presiden yang lainnya juga, walaupun mungkin berbeda-beda visi misinya. Jadi program kerjanya juga berbeda, tapi saya pilih, saya percaya bahwa yang saya pilih program kerja dan visi misinya yang paling terbaik dari semuanya. Cerita pemilu 2024, baik dari tanah air maupun dari seluruh penjuru dunia, menjadi upaya menjaga mandat suara rakyat. Luasnya wilayah Indonesia dan menyebarnya WNI di luar negeri tak menyurutkan semangat seluruh pihak untuk menyemarakan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Sukses, sukses, sukses.